Halo sahabat online, saudara-saudara, terutama bunda-bunda semuanya dimanapun berada. Apa kabarnya untuk hari ini? Bu Wanton yakin semua saudara, terutama bunda-bunda cantik dimanapun berada, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya sahabatku. Nah, di hari ini Bu Wanton mau pamer. Biarin sekali-kali pamer enggak apa-apa ya, sedulurku. Nah, ini ceritanya ini bunga pertama, bunga perdana, bunga mawar Bu Wanton ya. Bu Wanton ini nanam sudah 6 bulan yang lalu tapi baru berbunga seperti itu. Nah, ini naruhnya pun di ember bekas timba ya, sedulurku. Pernah Bu Wanton taruh di pot berbahan semen, dia pecah. Jadi Bu Wanton pindahkan ke ember. Nah, pertama ini satu ini ya, nanti lalu tumbuh tunas, Bu Wanton gunting. Dan gimana tadi? Pertama ini di sini tuh tumbuh di sini, cuman ngajrut satu dari Bu Wanton gunting. Setelah Bu Wanton gunting, alhamdulillah tumbuh tunas 1 2 3 4 5 ya, tumbuh tunas 5 seperti itu. Kalau yang ini tadinya jelek kayak dimakan hama seperti itu, jadi Bu Wanton gunting. Jadi tumbuh lagi tunas. Nah, sekarang tunasnya ini sudah berbunga. Nah, seperti ini. Bunganya langsung 4 ya, sedulurku nih di sini. Nah, ini enggak tahu jenis mawar apa, tapi ini wanginya luar biasa. Wangi pakai banget ya ini. Ini ada 5, ada 4. Nah, di sini 1 2 3 4. Yang sebelah situ ini mana ya? Nih. Mana ini? Ini baru baru muncul calon bunganya ya, seperti itu. Durinya galak. Tapi ini durinya galak tapi bunganya wangi. Nah, satu tunas lagi dia belum ada tanda-tanda kehidupan. Biarkan saja, abaikan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah segera tumbuh calon bunganya. Nah, ini di sini unik, di sini ada airnya ya, di sini nih, percikan air, jadi indah banget tuh. Nah, lihat ya, dia lagi solawat. Bunga mawar Bu Wanton lagi solawat. Nah, ini Bu Wanton undur kameranya seperti ini, kelihatan ya, ada 4 ya sahabatku. Ayo, mana 4-nya? Ini lokasi pengambilan video di depan kamarnya Valencia. Pasti Mami sama Papi Han, Bang Ari DJ, Miss Hariem, Diajeng, Ernawati, Mas Cucu tahu posisi ini di mana ya. Seperti ini. Ini bunganya acak-acakan. Tapi Bu Wanton suka semua jenis bunga ada, nggak rapi. Bu Wanton nggak ahlinya, Bu Wanton tidak ahlinya apa ya, tidak ahlinya dekor atau tanaman hias. Jadi Bu Wanton asal nanem Bismillah, alhamdulillah hidup saja, alhamdulillah Bu Wanton sudah seneng pakai banget seperti itu. Nah, ceritanya seperti itu. Di sini mawar ini wangi banget loh, tuh bunda-bunda yang suka mawar, mana suaranya? Ayo coba cium Bu Wanton, dekatkan bunda yang cium ya. Nah, ada angin, ada sambutan angin gemericik. Air angin tuh sepoi-sepoi kok gemericik. Gemericik itu air mancur ya, bunda-bunda. Sudah dicium belum, bunda-bunda? Sudah dicium belum, bunda-bunda, mawarnya? Gimana wangi? Wangi banget ya. Ini mawarnya wangi pakai banget. Bu Wanton tempelkan seperti ini. Cantik ya? Cantik pakai banget. Wow.
Luar biasa ini cantiknya. Bu Anton pegang karena ini tangkainya seperti ini, jauh dia. Dia apa? Mekar gitu, mengembang jadinya itu seperti itu, tidak berdempetan. Ya, posisinya seperti itu. Nah, bunda-bunda atau sahabat online Bu Anton dimanapun berada pasti bertanya, loh, mawarnya kenapa dua warna atau berbeda? Yang ini merah banget, yang ini rada kepingan. Begini bunda-bunda, kalau yang ini sudah seminggu yang lalu, ini bertiga ini sudah seminggu yang lalu ya. Jadi dia sudah mau gugur, jadi berubah warna seperti itu. Nah, kalau ini baru kemarin sore mekarnya, jadi warnanya masih fresh, masih merahnya merah fresh ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau diginiin seperti dua warna, tapi padahal bukan dua warna. Ini warna merah pink karena sudah satu minggu yang lalu ini sudah mau gugur. Bu Anton mau video ini tuh ribet sendiri, nggak tahu kenapa ribet. Nah, ini Bu Anton sempat-sempatkan untuk video karena takut sebentar lagi gugur seperti itu. Ya, ini hati-hati. Ini jenis mawarnya banyak durinya. Ini durinya galak banget. Nah, untuk perawatan sendiri Bu Anton ini hanya disiram pakai cucian beras saja. Nah, nanti kalau ini bunganya sudah gugur digunting setengah seperti ini, digunting ya. Nanti jadi ada tunas baru, jadi dia semakin banyak cabangnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini bunganya cantik banget. Banten juga pengen memiliki jenis mawar yang putih, tapi belum dapat. Ayo, teman, sahabat, saudara online Bu Anton yang punya mawar bunga putih, bagi dong bibitnya ke Bu Anton. Matur suwun. Oke sahabatku, inilah keseruan Bu Anton mengambil video atau pamer bunga mawar mekar perdana ya. Bangganya kalau nanam bisa mekar itu bangga pakai banget seperti itu. Apakah yang dirasa saudara-saudara online, sahabat online Bu Anton, apakah seperti Bu Anton? Nah, kalau Bu Anton merasa bangga, merasa wow, tersendiri ya di lubuk hati Bu Anton karena nanam bunga bisa berbunga secantik ini sekaligus 4 loh sahabatku. Ini yang satu itu baru tumbuh, baru muncul calon bunga seperti itu. Oke, salam sukses berjamaah ya. Beda hari, beda cerita. Burung Irian Gunung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada keunikan sendiri. Ini bunga tapak doro ini putih dilapisin dengan merah ya. Nah, ini putih dilapisin dengan pink. Nah, jadi cantik pakai banget ini. Bu Anton juga nggak nyangka ada dua warna seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, ini kalau ini bougainville. Bougainville-nya tidak seger, ini kurus entah kenapa. Kalau menurut Bu Anton sendiri ini kurang matahari, mataharinya kurang pas. Nah, di lingkungan Bu Anton ini banyak bunga-bunga tapi ya seperti ini, tidak pandai menempatkan atau tidak pandai mendekor. Bu Anton hanya menanam, tumbuh juga sudah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga di sini ada pacar air nyelempit di depan jendela Bu Anton. Ada kereta api lewat. Ini bunga cantik manis ya orang bilang. Ini di samping kiosnya Pak Wanton. Seperti ini. Di sini sampai sini ini baru tumbuh, baru ditanam 1 bulan ini kalau nggak salah. Warnanya banyak. Ada merah, putih,
Ini pink ya. Ini pink ya, ini pink ungu. Ada juga melati. Tuh, ada melati. Ini pink. Ini tapak doro pink dan ini tapak doro putih merah seperti yang di dalam tadi. Ada juga bunga apa ini? Bunga pos, pokoknya semua ada, apa-apa ada. Yaitu tadi buantan tidak pandai mendekorasi. Jadi ya hasilnya seperti ini. Nah, di sebelah sini ada yang kuning. Oke. Okay.